Selamat sejahtera. Terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Meskipun memilih jalan perceraian, namun pelakon kacak Fatah Amin masih menjalankan tanggungjawab sebagai bapa kepada anak perempuannya Fatimah Aisyah. Menerusi temu bual bersama Melody, Fatah memberitahu dia ada bertemu dengan Fatimah namun akui situasinya agak berbeza. Baru-baru ini saya ada jumpa Fatimah, cuma keadaannya tak sama. Tapi Alhamdulillah kami masih dapat berjumpa dan luangkan masa bersama. Dalam pada itu pelakon filem Pendekar Awang tersebut berkata, ketika ini putrinya mungkin tidak memahami apa yang sedang berlaku. Namun sebagai seorang bapa, dia tetap akan sentiasa ada bersama cahaya matanya yang berusia 4 tahun itu. Saya tak rasa dia faham sebab dia baru berusia 4 tahun. Dia anak yang bijak dan pintar tapi kefahamannya tidaklah sama seperti kita orang dewasa. Mungkin benda itu ambil masa. Apa yang penting saya sebagai daddy dia, saya akan luangkan masa sebanyak mungkin bersamanya. Untuk rekod, Fatah dan Fazura telah mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 dan pasangan itu bagaimanapun sah bercerai pada 7 Oktober lalu.